Aduh. Oh my. Kurang ajar bener karena kan nih teh. Ye. Oh my, nanti aku bincul-bincul kayak kapal kati Lampung nih bernya teh. Ayo apa macam ini? Adi mas, beri serawak. Kang mas, Arya Dursa sana. Syukur bagi ya Adi mas. Syukur ikam, aku maka sukar lihat. Kenapa Adi mas? Coba lihat. Aku dihukum. Aku kada mampu berhadapan itu kakanakan. Ternyata kakanakan itu kada sembarangan kakanakan soalnya. Kita tak salah menyepilihakan orang. Makanya kita tuh jangan menganggap orang itu sembarangan. Ini mentang-mentang orang penampilan kakanakan macam-macam meremehkan orang. Nah lihat pengalaman sudah. Makanya kita jangan meremehkan lawan orang. Nyangar manusia itu wajar aja. Nya ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ini yang lihat nah. Aku kada mampu menghadapi. Ah Adi mas sekarang. Kalau ini Adi mas kada mampu. Demi ini serahkan terhadap Arya Dursa Sana. Demi aku seorang yang menghadapinya. Ikam ini lihat. Adi mas Arya Buri Sarawani. Ih aja pang kalau didengar pandir. Pari biasanya kami inting pacah di garaka. Pet bayi berhadapan dengan kekanakan ini kada mampu. Kak kain nikah dengan Arya Buri Sarawak anak Prabu Narasoma. Wah kalau pandir ih aja pang ikam. Di kampung ikam hanya nampaknya jagaunya pandir. Ih, bah sudah bakal hadapan lawan angka ini ya, ikam kada mampu.